Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semenjak berakhirnya masa Orba dan muncul masa demokrasi, setiap tahunnya pada pas mau Idul Fitri itu pasti ada perbedaan pendapat tentang kapan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri. Dan pada tahun ini ada dua golongan berbeda pendapat. Yang pertama, golongan NU. Menurut NU, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu dan total puasa sebanyak 30 hari. Dan yang kedua, golongan Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat dan total puasa sebanyak 29 hari. Tapi anehnya, tiba-tiba muncul golongan ketiga. Golongan ketiga ini nggak jelas apakah dia masuk NU atau Muhammadiyah. Menurut golongan ketiga, dia mau Idul Fitri di hari Sabtu tapi total puasa cuma 29 hari. Jadi walaupun terjadi perbedaan pendapat, kita tetap harus menghargai. Kalau nggak menghargai berarti meleset.